Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Iman Channel. Hari ini kita nak makan, bukan makan Hari ini kita nak minum beberapa jenis kopi daripada kopi Hainan. Kita ada sini kopi Hainan yang small, lepas tu yang ni yang big, ni botol, lepas tu yang ni signature premium dia. Disebabkan saya tengok ramai yang kata air ni sedap, so saya nak cuba beberapa sedut air daripada kopi Hainan ni. Kita mulakan dengan yang ni yang smallnya. Korang kalau nak dapatkan, rasanya banyak juga cawangan dia. Yang dekat sekitar mua saja dah ada beberapa cawangan. So nanti korang boleh tengok sendirilah dekat kopi Hainan ni, dia punya page, dia punya Instagram, Facebook. Ni yang biasa punya small. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila, geng. Kalau beli tengah hari ni, satu ni yang small memang tak cukup. Serius gila, geng. Sedap gila, geng. Dia punya kopi, dia ada kopi rasa yang tersendiri. Pekat. Lepas tu creamy. Sedap. Minum waktu tengah hari, panas-panas terik. Layan, babe. Kita minum yang big pula Harga dia murah kopi ni, tetapi rasa dia rasa premium. Serius ni sedap. Rasa kopi dia kau. Kat sini dia ada tulis dia punya trademark dia. Rasa kayangan, harga jalanan, harga biasa-biasa, rasa luar biasa. Sedap, geng. Minum panas-panas. Bukan minum panas-panas Minum dalam cuaca yang panas ni. Minum sejuk-sejuk. Kopi yang kau Syahdu, man. Mantap. Kita try dia punya signature. Signature dia. Signature premium. Atas ni ada, tadi dia ada whipping cream. Mungkin whipping cream dia dah cair sikit. Lepas tu tepi-tepi ni tadi ada coklat. So coklat dia mungkin dah larut dengan air ni. Atas dia ni dekat whipping cream ni macam ada caramel. Kita godak dulu. Ni yang premium Bismillahirrahmanirrahim. Wih, mantap, man. Sedap gila yang premium ni.
bila ada whipping cream tu dengan caramel dia, minyak kopi ni rasa dia berbeza daripada yang mana yang biasa ni. Dia punya creamy tu lagi lagi piau, lagi pekat. Boleh nampak dia punya coklat ni bawah dia ni. Dia dah terlarut dekat bawah. Sedap gila web ni. Kita minum yang botol ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Sedapnya. Ya, botol ni rasa dia macam berbeza sikit daripada yang biasa ni. Nah, memang macam ada rasa berbeza sikit. Yang botol ni bukan rasa yang biasa. Pun sedap juga. Yang botol ni rasa pahit dia ada lebih sikit. Kenyang gila gang. Alhamdulillah, cukuplah video untuk hari ini. Korang yang masih baru singgah di channel ini, boleh tekan subscribe ke bawah. Jangan lupa tekan loceng sekali supaya korang tak kata lepas notifikasi video yang selanjutnya di channel ini, okay? Assalamualaikum. See ya.